Kabarnya Indonesia akan mempunyai pabrik alutsista, guys. So bagaimana ceritanya, guys? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, guys. Iaitu apa, guys? Kesihatan dan umur yang panjang. Tanpa kesihatan kita tak boleh buat apa-apa, guys. Tanpa umur yang panjang pun kita tidak boleh buat apa-apa. Itulah yang paling penting sekali, kesihatan dan umur yang panjang. Okey, guys, hari ini saya hendak menyiarkan satu lagi video daripada Inside Militer. Katanya tajuk yang di depan thumbnailnya adalah pabrik alutsista baru Indonesia, dan tajuk tajuk yang kita hendak reactionkan iaitu saking ngebet dibuatkan alutsista, Ceko membuatkan pabrik di Indonesia. Wow. So guys, tapi sebelum tu anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Inside Militer. Kini subscribernya adalah 122,000. Jangan lupa, guys, pergi ke channel iaitu Inside Militer, klik butang subscribe, eh. So guys, tanpa bengal lagi dan tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan siapa, guys? Dengan Brozone Channel. Jom. Inside Militer. Okey, guys, tapi sebelum tu saya lupa nak bagi tahu kepada anda, ya. Di kawasan saya, di kawasan rumah saya ada bunyi hujan yang sangat lebat, guys, ha. Hujan tu dah lama, guys, dah 2 hari termasuk hari ni. So saya tunggu daripada semalam, guys, ha. Sebab itulah saya tak ada buat video satu hari. So saya tak boleh tunggu, saya terpaksa juga buat video hari ni walaupun hujan. Walaupun hujan tu anda anggaplah itu adalah sebagai sound background yang betul-betul natural daripada saya untuk anda. Tapi kita lebih fokus pada video yang kita nak reactionkan, guys, ha. Okey, kita sambung semula, guys. 1, 2, 3. Cara cepat perkuat militer TNI Indonesia sambut pembangunan pabrik senjata oleh CSG Ceko dengan taksiran dana mencapai 13 triliun rupiah. Indonesia beberapa kali mendapat tawaran suplai alutsista yang menggiurkan. Tawaran tersebut berasal, guys, dari Rusia, Prancis hingga Amerika Serikat. Alutsista yang ditawarkan pun tak main-main. Misalnya saja Scorpion F-16 Viper dan Sukhoi Su-35. Tak hanya itu, Indonesia juga diiming-imingi outside beraneka ragam yang bisa mempercepat kemandirian alutsista dalam negeri. Sampai sekarang tercatat negara Korea Selatan atau Korsel yang jor-joran memberikan proses transfer of teknologi atau TOT bagi bangsa Indonesia di bidang pertahanan. Namun satu negara Eropa yang malah berani memberikan terobosan agar perkuat otot militer Indonesia sehingga dapat tancap gas secepat mungkin. Mengutip dari Kompas.com dan Tribun News, negara Ceko melalui perusahaan konglomerasi pertahanannya CZ Soslovak Group AS atau CSG Ceko pada tahun 2018 lalu menandatangani Head of Agreement atau HOA dengan CZ Soslovak. CZ Soslovak Group Indonesia untuk pembangunan Private Defense Industry Park atau PDIP senilai 100 juta US dollar di bidang industri pertahanan swasta di Indonesia. Penandatanganan yang dilakukan pada 2018 lalu diteken oleh Norman Joseph, CEO CZ Soslovak Group Indonesia, dengan CEO CZ Soslovak Group AS Misal Starnat di pameran Indo Defense 2018 PRJ Kemayoran, Jakarta. Kami selalu membuka peluang kemitraan dengan negara sahabat yang tulus dan terbuka dalam pelaksanaan alih produksi dan teknologi, ungkap Misal Starnat, CEO CZ Soslovak Group AS. Kami sangat berharap Financial Place ini dapat meningkatkan kerjasama kemitraan pada level industri dan baik untuk kedua belah negara, sambungnya. Gebrakan negara Ceko untuk mendukung regulasi pemerintah Indonesia terkait UU nomor 12 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Rencananya pabrik senjata swasta ini nantinya akan dibangun di lahan seluas 22 hektar di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Oh, di Bandung juga, guys, ya. Pabrik tersebut akan dibina, ya. Itu adalah antara kerjasama Indonesia, ya, dengan tu tadi yang disebut tu tadi, ya. Susah juga nak sebut nama syarikat tu, guys. Ceko. Nanti kita dengar balik. Nyata angka 100 juta dolar AS ini tidak hanya investasi tahap pertama, total CSG Ceko akan mengguyur dana senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar 13 triliun rupiah selama 5 tahun. CSG Ceko adalah perusahaan holding dari Eropa Tengah asal Republik Ceko, meliputi Slovakia, Slovenia, Rumania, dan Hungaria dengan lebih dari 100 perusahaan
dan 10.000 karyawan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan baja, senjata roket, misil, dan radar. Diketahui pula CSG Cekor minat untuk melaksanakan alih produksi dan teknologinya ke Indonesia. Sebab Indonesia bakal dijadikan basis produksi mesin perang CSG Ceko untuk kawasan Asia Tenggara selain Indonesia. Patutlah kilang tu diwujudkan di kawasan Indonesia kerana pabrik tersebut adalah untuk kilang tersebut ataupun alutsista-alutsista yang dihasilkan daripada Indonesia tu tadi, daripada pabrik yang di Indonesia tu tadi, akan untuk pasaran di Asia Tenggara termasuk Malaysia pun pasti akan membeli jugalah tu. Kita doakan sama ya guys. CSG Ceko juga ingin memperluas bisnis industri pertahanannya di Asia Tenggara. Kami melihat pertumbuhan pemenuhan kebutuhan alat pertahanan di Asia Tenggara pada tingkat yang cukup tinggi setiap tahunnya, papar. Jadi bila dia hendak mengeksportkan produk-produk alutsistanya di seluruh dunia termasuklah di Asia Tenggara, maka dia kena buat satu pabrik yang ada di Asia Tenggara. Contohnya dia memilih Indonesia tempat untuk dia membuat pabrik tersebut guys. Kenapa dia tak pilih Malaysia guys? Pilih Malaysia baguslah juga, sekurang-kurangnya adalah satu pabrik alutsista yang ada di Malaysia guys. Bercanda, tetapi lebih baguslah di Malaysia, di Indonesia, kerana di Indonesia kan, Indonesia kan adalah pengeluar nikel nombor satu di dunia. Jadi dia tak perlulah nak beli nikel lagi daripada Indonesia kerana sudah dia buat alutsista tu di Indonesia, nikel pun dapat di Indonesia. Sebab nikel-nikel ni kan adalah salah satu untuk membuat barang-barang alutsista juga guys. Norman, kami rasa dengan bisnis industri yang kuat dan relatif stabil di Indonesia, CSG mantap melanjutkan ekspansi bisnis pertahanan mereka ke Malaysia, Filipina, Timur Leste, Myanmar, dan Kamboja. Sambungnya, Indonesia sendiri sudah membeli produk dari CSG Ceko, yakni Pandur 28x8 dan MLRV. Sebelum kilang tersebut dibuka di Indonesia lagi, maknanya Indonesia sudah pernah membeli alutsista daripada Ceko ni ya. Itulah dikatakan oleh admin. Dengan dibuatnya segala bentuk produk CSG Ceko di Indonesia, maka akan menghambat anggaran pertahanan negeri ini sehingga perkuat TNI dapat lebih cepat serta optimal. So guys, kita dah reaction tadi bagaimana kata oleh Inside Monitor, saking ngebet dibuatkan alutsista Ceko buat ke pabrik di Indonesia. Itu adalah salah satu strategi marketing mereka juga guys. Mereka membuat iaitu kilang pabrik di kilang pabrik lah guys. Dah kilang pabrik lagi, kilang tu bahasa Malaysia, pabrik tu bahasa Indonesia. Iaitu pabrik alutsista guys di Indonesia, kerana bagi mereka untuk pasaran di Asia Tenggara, termasuk untuk menjual di Filipina, untuk menjual di Malaysia dan banyak-banyak lagi negara lain lah untuk di Asia Tenggara dia untuk sebarkan pasarannya guys. Jadi untuk pabriknya mereka wujudkan ataupun buatkan di Indonesia. Itulah saya katakan tadi, kenapa tak nak buat di Malaysia guys. Tetapi pasti ada alasan yang kukuh kenapa mereka untuk membuat pabrik alutsista tersebut di Indonesia. Mungkin kerana ini pendapat saya guys, bukan pendapat orang lain, maaf kalau salah. Mungkin di Indonesia senang untuk mendapatkan nikel lah, sebab Indonesia adalah pengeluar nikel nombor satu di dunia. Jadi bila dia membuat pabrik alutsista di Indonesia, maka mudah untuk dia mendapatkan bahan-bahan mentah di Indonesia tersebut. Jadi senanglah untuk dia memproduksi banyak lagi alutsista-alutsista untuk diproduksikan di seluruh Asia Tenggara. Itu pendapat saya guys. Jika ada anda ada pendapat yang lain ataupun idea-idea yang lain ataupun ada cadangan yang lain ataupun adakah kenapa mereka membuat alutsista di Indonesia, ada sebab-sebab lain, anda boleh komen di bawah komentar ni guys. Saya terbuka hati saya. Saya tak pernah rasa kecil hati, saya tak pernah rasa marah, walaupun ramai juga haters-haters yang menghantam saya, tetapi saya tak pernah rasa marah kepada haters-haters saya. Malahan saya lebih sayang kepada mereka kerana mereka menonton video saya walaupun mereka membenci saya. Itu yang saya tetap menyayangi haters-haters guys. So kita sambung lagi guys. Seperti yang saya ulaskan tadi, sebaik-baiknya haruslah dibuat di Indonesia guys, kerana ada sebabnya Ceko kenapa mereka mewujudkan pabrik alutsista di Indonesia. Dan di situ juga kita berbangga dan rasa gembira. Kerana apa guys? Kerana di situ juga dapat peluang untuk anak-anak negeri untuk mendapat pekerjaan. Di situ juga banyak peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia sendiri. So walau bagaimanapun guys, kita doakan semoga Indonesia akan terus aman, terus makmur dan terus berkembang dan terus maju seperti mana negara-negara ASEAN yang lain guys. Okay guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.